Sempena perayaan Thai Pusam yang disambut penganut agama Hindu bagi memperingati kelahiran Dewa Murugan hari ini, lebih 1,800 petugas dan sukarelawan termasuk 300 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersiap siaga dalam memastikan sambutan berjalan lancar. Ini terutamanya dalam mengekang dan mengawasi penularan kluster novel coronavirus 2019, dan sebagai langkah berjaga-jaga, sebanyak 24 buah ambulans disediakan termasuk sebuah ambulans khusus dijadikan pusat kuarantin. Laporan kita bersama wartawan Mohan Chinasami di Batu Cave. Mohan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Seperti yang anda sedia maklum, saya berada di Sri Subramania Alayam Koil di Batu Cave ini, dan sambutan Hari Thai Pusam di Batu Cave ini memang tidak dapat digambarkan begitu cukup meriah sekali dengan kehadiran pelancong asing dari dalam dan luar negara termasuk jutaan penganut Hindu daripada seluruh negara untuk bersama-sama di sini untuk menyambut Hari Thai Pusam. Kita boleh lihat mereka membawa kavadi dan palkudam menaiki 272 anak tangga untuk dipersembahkan kepada Dewa Murugan di dalam gua di atas Batu Cave ini. Baik, selain itu, pihak pengurusan Kuil juga telah mengambil langkah berjaga-jaga mengelakkan penularan wabak coronavirus dan telah bekerjasama bersama dengan Kementerian Kesihatan. Dan untuk pengetahuan anda, lebih 1,800 petugas kecemasan dan juga pengamal kesihatan telah pun berada di sini sebagai langkah berjaga-jaga. Baik, bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut, saya ketika ini bersama dengan Dato' Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman, Ketua Unit Kecemasan di sini. Baik Dato', mungkin Dato' boleh menjelaskan sedikit tentang perjalanan pemeriksaan ataupun saringan bagi penganut-penganut ataupun pelancong yang disyaki menghidapi simptom-simptom coronavirus. Terima kasih tuan. Berdasarkan kepada perancangan yang sedia ada bagi dari pihak Kementerian Kesihatan, Hospital Selayang telah diamanahkan untuk menjagakan kesihatan serta kesiapsiagaan menghadapi Thai Pusam. Dari aspek coronavirus ni, kita bukan setakat membuat kesiapsiagaan untuk coronavirus, tapi keseluruhannya untuk apa-apa kejadian luar biasa yang memerlukan rawatan kecemasan serta bantuan kecemasan ni. Buat masa ini kita telah mengadakan beberapa latihan serta buat masa ini kita telah menyiapkan beberapa pasukan. Pasukan kita terlibat adalah pasukan trauma, pasukan search and rescue, pasukan forward assessment team dan juga pasukan untuk infection disease outbreak. Seperti mana yang kita maklum, coronavirus adalah satu keadaan yang luar biasa untuk buat masa ini. Dan bagi dari pihak Kementerian Kesihatan, kita telah diwajibkan untuk menjalankan proses saringan pada mereka-mereka, bukan setakat rakyat Malaysia dan juga mereka-mereka yang datang dari luar negara, untuk memastikan mereka ini sihat dan tidak mempunyai apa-apa jangkitan. Salah satu aspek yang kita menitikberatkan ialah screening awal dan preventif promote, dan juga pastikan kita mereka-mereka yang ada jangkitan daripada kuman ini dapat rawatan yang sewajarnya di pusat kem ni. Dan selepas itu kita akan jika mereka positif ataupun dari segi saringan dia, mereka ni perlukan rawatan yang selanjutnya ataupun penyiasatan yang selanjutnya, kita akan hantar ke Hospital Sungai Buloh, ya. Dan juga kita juga akan membuat saringan di sinilah sebelum kita nak pastikan apa-apa aspek rawatan kita buat ni adalah secara teliti dan tidak menyebabkan surge capacity dekat hospital-hospital lain. Pasal itu kita kem perubatan kita kat sini akan memastikan hanya mereka yang betul-betul sakit dan mereka-mereka yang memenuhi kriteria end coronavirus 2019 ini dapat rawatan dekat hospital kerajaan. Baik, terima kasih Dato'. Begitulah penjelasan daripada Dr. Alwi. Dan sedikit nasihat juga kepada penganut dan juga kepada pelancong supaya memakai penutup hidung dan mulut serta mengamalkan kebersihan di kawasan ini, tidak membuang sampah mana-mana tempat, dan sama-sama kita menjaga kebersihan dan mengamalkan cara kesihatan yang terbaik. Sekian sahaja laporan saya Batu Cave. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Langsung dari Batu Cave, Mohan Chinasami, terima kasih.